Hai teman-teman, hari ini aku bakal ngasih tutorial untuk kita bikin bunga, bikin kupu-kupu dulu ya. Hari ini kita akan bikin kupu-kupu solder. Jadi bahan yang kita butuhin di sini yang bentuk kupu-kupu ya. Nah ini kita bentuk yang kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini ya, kita pakai dua. Ini cetakan kupu-kupunya ya. Di sini aku banyak punya cetakannya, cuma aku akan nunjukin yang dua ini dulu ya, untuk aplikasi nanti di baju. Kita buat dulu ya. Jadi bahan yang kita butuhkan di sini solder. Nah solder ini matanya sudah aku amplas ya, dengan amplas biar dia bisa sampai ke pinggir-pinggirnya sini ya. Oke, ini dia sudah lancip ya. Nah di sini kita taruh aja kain, kainnya gini, taruh aja, langsung aja kita bakar. Jangan takut panas ya. Sebenarnya sih takut juga panas kalau kena, cuma ya kita harus hati-hati aja ya teman-teman ya. Kalau kita takut panas ya kita nggak bisa pakai soldernya ini deh teman-teman. Ini ya. Ini ya hasilnya teman-teman. Jadi ini aku sekarang pakai kain satin. Ini hasilnya. Abaikan tangan kuku-kuku yang kotor ya. Maklum ibu rumah tangga masak-masak di dapur kena bumbu. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Yang ukuran besarnya ini dari kain satin. Ini dari kain satin. Kita sekarang bikin yang ukuran kecilnya ya. Jadi buat bunga bikin kupu-kupu dari solder ini ya teman-teman, dia lebih bagus karena dia kainnya jadinya dia langsung terbakar dan terbakarnya itu rapi. Jadi cocok banget kalau kita punya solder ini, baru kita punya cetakannya, baru kita itu bikin hiasan buat tempelan di baju kita. Itu cocok banget, bagus banget. Ini ya teman-teman hasilnya. Nah nanti kita tumpuk begini ya. Nah kita tumpuk begini kupu-kupunya. Nanti bagian di tengah-tengahnya bisa teman-teman semua tempel dengan manik-manik atau dengan payet atau dengan hiasan teman-teman, selera teman-teman aja. Ditumpuk. Nah ini hasilnya ya. Nah ini kan kita pakai kain satin, kalau mau lebih bagus lagi mungkin bisa menggunakan kain yang lebih tebal ya. Sekian review dari kupu-kupu solder. Nah ini ya teman-teman, ini hasil dari kupu-kupu yang sudah kita buat. Nih aku kasih hiasannya gini aja ya, hiasan buat tempelannya bebas mau pakai apa aja. Nih ini ya kupu-kupunya yang sudah kita buat tadi, bisa buat ditempel-tempel, cantik kan.
Semoga menginspirasi ya.